Selamat pagi teman-teman. Tak terasa ya kita sudah memasuki video tutorial yang keberapa banyak ini ya. Udah nggak terasa ya. Oke teman-teman, hari ini materinya adalah kita bagaimana menghasilkan uang dari YouTube, terutama AdSense ya, dengan menggunakan video orang lain. Nah jadi teman-teman, di YouTube itu ada namanya Creative Commons ya. Jadi Commons, gimana sih nih? Creative Commons YouTube. Jadi artinya gini, ketika orang upload itu ada beberapa, begitu orang upload itu defaultnya kan nanti gini, saya ketik aja di sini deh. Jadi ketika upload YouTube defaultnya adalah adalah copyright. Jadi siapapun yang ngambil video kita nanti itu bisa kena copyright dan itu nggak bisa diupload gitu ya. Nah tapi ada pilihan di YouTube itu namanya Creative Commons. Ini entah kalau misalnya salah koreksi ya. Creative Commons itu dia menyerahkan diri ya, apa namanya, membolehkan kan orang lain untuk upload ulang videonya. Video-video si empunya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tujuannya apa? Biasanya misalnya orang itu pengen cepat tenar gitu ya. Dia ini videonya mukanya dia semua, ini boleh lu edit lagi. Nah, oke. Nah, yang ada Creative Commons-nya ini kita bisa monetize. Monetize asal lagunya diganti ya, yang free. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Caranya gimana? Gampang aja, kita ke YouTube. Biasa kita ke upload sini ya. YouTube, kemudian ke upload. Sorry, ke upload lagi ke sini. Ke sini Creator Studio, klik di sini ya. Ini logonya biasanya orang ya kalau teman-teman baru mulai. Masuk youtube.com dulu ya. Oke. Kemudian kita klik create. Oke, klik create. Nah, ini teman-teman bisa pakai grab keyword kalian untuk mencari kata kunci ya. Jadi YouTube kita bisa ranking satu Google. Oke, ini kita create, kita ke video editor. Yap, ke video editor. Nah, ini ada namanya Creative Commons nih, teman-teman ya. Creative Commons. Nah, klik di sini. Udah kita ketik aja funny cat. Nah, gitu ya. Misalnya contoh ya, misalnya kita mau cat ya. Ini bayangin ya, berarti teman-teman Creative Commons ini artinya tunggu, ini apa ya, pusing dulu nih. Ini artinya adalah video yang orang itu yang abis ngupload dia boleh videonya diupload lagi, mungkin pengen kucingnya lebih tenar gitu ya. Nah ini kita bisa ambil teman-teman ya. Nah kita bisa kumpulkan menjadi kompilasi. Makanya kalau teman-teman sering lihat ya beberapa kompilasi-kompilasi video-video lucu itu karena Creative Commons. Ini contoh ambil yang dikit-dikit aja ya, kita bisa gabung-gabungkan kayak gini. Ini ya contoh ya. Nah, contoh 3 aja ya. Ini klik di sini kalau menambahin ya. Nah, misalnya yang contoh. Tuh kita bisa tambahin ini. Nah, kita bisa tambahkan di belakangnya apa namanya? Tulisan ya di sini ya. Misalnya kita bisa langsung bikin center title ya. Kita bisa langsung wait ya. Aduh ini internet saya lagi lambat ya. Visit, misalnya gini, visit my web http kucingkulucu.com kayak gitu ya, misalnya kucingkulucu.com. nah ini misalnya kita misalnya mau jualan kucing gitu ya. Nah ini kita bisa dibikin size nya small aja. Nah tujuan akhirnya adalah misalnya kita pengen, ternyata kita butuhnya jualan kucing gitu ya. Nah misalnya kayak gitu ya, dikumpulkan gini. Nah, drag audio, audio library-nya kita klik di sini. Nah, teman-teman nanti langsung pilih lagunya ya. Nah, teman-teman lagunya itu yang free music ya, jangan ad supported music. Karena ini nggak kita bisa monetize ya. Jadi pilihlah musik-musik yang free music ini. Oke. Nah, kita cari aja musik yang tangket gitu ya, ada nggak ya? Oke, nah ini ada ya. Nah ini apa nih?
Creative Commons attribute. Nah, ini artinya kita boleh pakai nih. Ya, kita langsung klik di sini. You are free to use this song in any of your video, but you must include the following in your video description. Oh, nih. Video description ini kita harus sesuai ini ya. Kita harus copy paste nih ya. Oke, nanti ini kita copy. Oke. Kok download ya? Oke, atau ini saya belum tahu yang cara ini ya. Oh, nanti kita tinggal drag ya, habis kita download. Atau kita klik di sini. Sorry ya, musiknya di sini. Ini ada juga ya. Cat gitu ya. Tadi apa tuh namanya? Apa tadi ya? Nah. Oke, nah teman-teman, ini langsung ada labelnya nih ya. Jangan sampai ini labelnya diambil ya. Nah, kalau ada labelnya gini, ini artinya apa? If you use this song, the song owner might sue you. Jadi ini nanti monetize iklannya masuknya ke yang punya lagu ini gitu. Sayang ya teman-teman udah bikin video capek-capek, ternyata duit iklannya masuk ke dia. Jadi pilih yang nggak ada labelnya. Nah ini contoh Brother Jack sama Hep Cats nih ya. Nah kita bisa tambahkan di sini. Cus. Nah itu langsung dapat ya. Ya kita posting. Jadi, oke, ini, sip. Jadi lagunya nanti langsung lagunya sih, Hepcats ini ya. Nah ini kita bisa monetize. Nah ini kepanjangan ya. Nih ini dihapus dulu. Aduh, hapus semua. Total. Lah, ngulang deh. Ini kepanjangan nih kita bisa. Ini ke sini ya, sorry ya. Nah ini bisa disetting ya teman-teman ya. Set biar sesuai dengan ininya ya. Oke, kalau sudah tinggal create video. Oke. Oke teman-teman pasti ini ya. Ini videonya muncul ya. Ini harus ngepasin ini nih. Nah sorry ya, ini karena saya lagi ngupload video juga makanya jadi lama. Kalau sudah, tinggal create video. Yes. Create video. Wah, jadi Mr. Bean ya. Nah, nanti ininya diedit ya, tulisannya ya. Diedit. Jadi apa misalnya? Kucing lucu gitu ya. Kita grab now. Karena ada kata kunci nih. Ini pakai grabkeyword.com ya. Nah, ini kucing lucu. Nah, ini misalnya apa nih? Nah, atau kita bisa ketik stop dulu ya, kita ketik video kucing lucu gitu ya. Video kucing lucu ini ada nggak ya, start cari yang paling panjang ya. Nah, stop manage video kucing lucu. Aduh udah mengemaskan. Ah ini video kucing lucu dan bikin ngakak ini ya. Nah, kita tinggal tambahkan 2016 kompilasi. Udah kayak gitu. Nah, ini biarkan aja ya. Ini udah tinggal save. Udah, teman-teman, nanti kita bisa menetes AdSense-nya. Oke. Okay. Jika ada salah, dikoreksi. Tapi inilah yang saya pelajari di beberapa tempat ya. Oke, okay. Terima kasih. Salam 1 miliar.